Sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, pertama kali kita akan membuat kreasi daur ulang, di mana dari proses pengumpulan daur ulang itu nanti kita akan praktekkan. Kita ambil sampah daur ulang, yaitu yang pertama ini kardus. Kita juga ambilnya dari buku, juga dari bekas-bekas kemasan kalau kita belanja. Juga ini kami daur ulang. Untuk suara yang pertama ini sebagai alasnya, kita pakai kardus, kita gunting tempatnya, nantinya tempat untuk meletakkan dari beberapa gunungan kain perca. Selanjutnya kita potong dulu, ini tergantung selera. Ini nanti cara membuat alasnya, kita kasih lem, kita kasih buko, nastol, kita ratakan, kita ratakan dulu sebagai alasnya. Nanti untuk alasnya kainnya kita pilih yang warna gelap, biar nanti warna bunganya kelihatan. Setelah kita potong kecil-kecil ini, terus kita tumpuk jadi satu, kira-kira tiga lembar. Kemudian kita kasih kain perca yang kecil-kecil ini tadi lagi. Nah, ini yang sudah tidak terpakai lagi, yang kecil-kecil bisa kita bulat-bulat seperti ini, kita masukkan. Nah, biar nanti bisa kelihatan membentuk. Nah, kita masukkan, kemudian kita tali lagi dengan kain perca lagi. Nah, kita cari yang agak panjang, kita buat tali sampai